gini, yang penting harus disebarkan itu adalah optimisme, jalan keluar, kisah inspiratif, jangan menakut-nakuti gitu loh. Kalau yang diceritakan yang serem-serem terus ya orang bikin takut. Memang kalau kemudian yang muncul cerita-cerita sekarang mati sekian, terus kemarin ditemukan kotak mayat yang kemudian nggak ada isinya dan sebagainya, itu kan cerita-cerita yang kemudian orang akan bicara, ini kok rumit semua. Kan sangat jarang cerita ini dulu, sekian orang sembuhnya banyak. Menurut saya yang rasional, yang proporsional gitu, kurangi yang cerita serem-serem dan mengerikan gitu. Kita semua lagi susah hari ini, tapi kita mesti memberikan semangat kepada masyarakat. Saya tahu itu sulit, tapi kita harus lakukan.